Hah? Ada komentar yang menarik, apaan tuh? Nah, coba kamu sekarang dekor rumah serba warna biru. Bu, ini lucu ini. Wow. Kita pilih ini ya. Tempat tidurnya, guys. Wow, ada yang bentuk kayak gini, guys. Kiwoyo. 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 Halo guys, jumpa lagi bersama Tompel Gaming. Hari ini Tompel kembali lagi bermain game yang paling ditunggu-tunggu sejagat raya, guys. Kalian udah tahu ini game apa? Toka Boka. Nah, yang terakhir kan Tompel sudah menuruti kemauan istrinya Tompel ya, mendekorasi serba warna pink. Ini rumahnya udah jadi semuanya warna pink ya, guys. Istriku, Tompel lapar nih. Mendingan sembari nonton TV nyiapin cemilan gitu enak kali ya. Mantap. Bentar nih loh, aku lagi bacain komentar pakai tablet Samsung Galaxy ini yang mau kamu giveaway. Wow. Hah? Baca komentar pakai Samsung Galaxy. Pasti bagus banget itu ya komen-komennya. Iya nih, ada yang menarik. Satu, sini lihat bareng-bareng. Hah? Ada komentar yang menarik. Apaan tuh? Coba kamu sekarang dekor rumah serba warna biru. Apa? Dekor serba warna biru? Kan kemarin abis aku dekor serba warna pink, guys. Kenapa sekarang malah serba warna biru? Aduh, aku capek banget ini. Masa sekarang ngedekor lagi? Udah, kamu mau nurutin apa enggak? Aduh, ya udah. Ini Tompel dekor serba warna biru deh sekarang. Bentar nih, aku bakal bersih-bersihin rumah dulu nih ya. Oke. Udah kalau gitu, mendingan Tompel sulap dulu aja ini. Alright. Biar barang-barangnya menghilang dulu. Ini teralala terilili cering. Oke, ini semua sudah bersih barang-barangnya ya. Berarti sekarang Tompel bakal merubah semuanya menjadi warna biru. Kita ganti wallpaper. Ini buat tempat tidur ya. Ada tulisan jet kayak gitu. Terus lantainya, nah ini atau ini, soalnya gelap banget ya, kita taruh itu aja. Oh, ini ruangan keluarga, yang sebelah sini ruangan keluarga, kita coba cari temboknya. Oh, yang ini aja nih buat ruangan keluarga ya guys ya. Okay. Terus kita coba cari lantainya yang simpel aja. Nah, kita pilih tembok untuk ruangan tamu. Wuh, rame sekali ya guys ya. Kita sekarang cari lantainya sama aja ya. Kita samain aja sama yang ruangan keluarga. Oke. Wallpaper yang cocok buat dapur ini. Nah, ini aja nih, biru putih gitu ya. Terus untuk kamar mandi, kita kasih tembok yang kayak gini, guys. Keren sekali temboknya, kayak bentuk kerang-kerang gitu ya. Yes. Kita coba pilih lantai untuk kamar mandi yang kayak gini ya, guys ya. Ini yang dapur, kita coba pilih yang ini. Nice. Oke, ini dia guys, wallpapernya sudah serba warna biru ini. Oke, sekarang kita tambahin dekorasinya guys ya. Tempat tidur dulu ini. Okay. Kita coba cari kasurnya yang bagus ya guys. Bu, ini lucu ini. Wow. Kita pilih ini ya, tempat tidurnya guys. Nah, sekarang kita coba pilih ini. Meja tidur. Wow, ada yang bentuk kayak gini guys. Kiwoyo. Nah, ini ya guys ya. Lemari bajunya burik sekali yang warna biru guys. Aduh. Tambahin kayak foto-foto gitu ya guys ya. Ini ada ikan lohan di sini. Kepalanya gede banget guys. Oke, tambahin lampu. Ini kamar tidur sudah selesai ya guys ya. Kita tambahin lampu tidur. Oh, ini bagus. Ini lilin guys. Lilinnya lucu sekali ya. Pasin tengah-tengah guys. Nice, mantap. Oke, ini dia tempat tidurnya sudah jadi. Wow. Sekarang kita bakal dekorasi yang di ruangan
keluarga ya guys ya. Alright. Ada yang warna biru guys. Oh ini ada nih. Ini. Nah ini aja ya. Kita taruh sini. Habis itu kita tambahin TV-TV guys. Tambahin TV warna biru. Apakah ada TV warna biru ya guys? Mudah-mudahan ada. Oh my god, ternyata ada guys. Tapi gede banget TV-nya ini ya. Oke. Sekarang tambah satu lagi karpet ya guys ya. Oke. Ini kita samain aja sama yang di ruangan tidur. Nice. Sudah selesai. Sekarang tinggal ruang tamu sama dapur sama kamar mandi. Lupa kayak gitu aja lupa ya. Biar makin cepet ini gimana kalau Tompel langsung sulap aja ya. Biar nanti istrinya Tompel langsung mah suka banget gitu. Oke guys, langsung aja ya. Tralala trilili tring. Oke, sudah jadi deh guys. Nih lihat nih ya, kita di tempat tidur, ruang keluarga, ruang tamu, sama dapur dan juga tempat mandi guys. Kita panggil istrinya Tompel dulu aja ya guys ya, istriku ya guys ya, kita panggil ya. Istriku mucumu, ini Tompel udah dekor selesai nih, capek banget sampai malam ini loh aku ngedekornya. Wah ternyata sudah selesai ya. Aku mau lihat-lihat nih. Aku udah susah payah ngedekornya ini loh. Wow, bagus juga ya. Ada potret lebah di sini. Terus tempat tidurnya juga lucu sekali. Nanti baju-baju kita simpen di locker, woi. Alright. Wah, aku suka. Nah, di sini ruangan keluarga juga Tompel udah dekorasi sangat minimalis ini ya. Ada TV layarnya 58 inch meter ya guys ya di sini. Aku suka banget. Oke, kita lanjut ke ruangan tamu. Tada! Kenapa di sini ada drum sama ring basket? Iya dong, soalnya nanti Tompel bakal jadi atlet basket profesional. Amin. Terus ini ada apa ini? Oh, ini adalah pinball machine. Ini wahana permainan yang kalau di mana tuh time zone itu banyak banget wahana permainan kayak gini nih, lihat nih. Wow. Bagus kan? Kamu suka nggak ini sama ruang tamunya ini? Kurang suka sih soalnya kayak berantakan banget gitu. Lah, padahal ini udah Tompel pilih ya guys ya. Padahal ini bagus banget ini. Aduh, weh. Apa itu? Masa Tompel dilempar bola sama sesosok yang nggak dikenal guys? Astagfirullah. Nah ini dia. Tompel sudah nabung duit banyak buat beli kulkas gede banget ini lihat nih kulkasnya nih keren kan. Wih, kulkasnya gede banget. Ini kita bisa nyimpan makanan banyak banget berarti. Iya dong, nanti kamu makin rajin masak. Laura. Di sini ada oven ya kan. Terus ada pemanggang roti. Wah, aku suka banget sama dapurnya. Mantap. Akhirnya guys, dapurnya dia suka. Oke, yang terakhir adalah kamar mandi dengan kaca cermin yang berliuk-liuk. Juga di sini ada sabun-sabun, terus alat pembersih di sini. Pokoknya bagus banget deh. Wah, aku suka banget ini Tompel. Pasti temenmu juga suka nanti. Udah kamu bikinin rumah serba warna biru. Tapi ngomong-ngomong, kan Tompel dekornya udah lama banget nih sampai malam nih. Masa kamu nggak masakin aku gitu makanan? Aku kan lapar ini, capek. Masak ya? Iya, masak makanan yang enak-enak. Kalau gitu coba deh kamu lihat isi kulkasmu. Hah? Emang ada apa guys? Ladalah, ternyata masih kosong. Nggak ada isinya. Nah, kamu
lu tahu sendiri kan, itu kulkas kosong gak ada isinya. Jadi ya udah sekarang aku pengen tidur. Bye bye. Lah jalan malah ditinggal tidur. Tompel masak puasa lagi guys, gak makan aku. Oh, gimana kalau mendingan Tompel sekalian cari makanan serba warna biru? Okay, let's go. Nah, ya udah deh kalau gitu, Tompel bakal lanjutin makanan serba warna biru di part 2 ini ya guys ya. Oke deh guys, makasih yang udah nonton video Tompel kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye.